bang 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 bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sinup Mancing. Kali ini saya akan bagikan tutorial umpan. Umpan kali ini berbeda dengan biasanya. Karena umpan kali ini saya akan targetnya ikan patin liar atau bisa bilang ikan patin danau. Yuk kita saksikan videonya. Bahannya. Wow, banyak banget. Tapi ini tidak dibikin semua. Ini hanya akan dibikin satu kantong saja. Yuk kita saksikan caranya membikin. Bila gambarnya kurang jelas atau kurang maksimal ya harap dimaklumilah. Ini cukup gini. Datang. Ini kelapa parut. Ini saya akan menggunakan pasta strawberry. Untuk campurannya strawberry menggunakan saya takarannya menggunakan nih tutup esen. Satu tutup mendung. Kita tuang. Dua, tuang. Tiga, karena targetnya ikan patin di danau itu luasnya itu berhektar-hektar, jadi kita harus ini aromanya harus tajam. Tiga, beda sama yang di empang. Empang kan nggak luas. Cukup tiga. Habis itu kita tutup. Kita aduk. Pop-pop. Tercampur. Nah, setelah tercampur kayak gini, lihat, ini sudah tercampur kelapa parut dengan aroma strawberry. Ini saya akan menggunakan roti. Kita roti tawar 1 2 3 1 2 3 4 5 5 helai. Ini saya akan buang pinggirannya atau bisa dibilang kulitnya. Saya buang, saya bersihkan saja dulu. Kulitnya nanti jangan dibuang ya, itu bisa dibikin bom, campur pelet lah, jadi bom, sayang kalau dibuang. Setelah roti tersebut terpisah dari kulitnya, kita pisahkan dulu kulitnya. Ini belum selesai ini ya.
kita potong seukuran mata kail. Biasanya kita menggunakan mata kail nomor 6 atau 9. Nah, kita potong aja nih. Udah 6 tahun memakai ini, hasilnya sangat mantap. Ikan saya pernah target narik sebesar 15 kilo itu di danau, ikan liar, patin liar. Ingetan kipasnya mati, maklum belum ganti yang baru. Nah, ini sudah selesai, kita potong-potong, kemudian kita campurkan sama kelapa yang tadi, kelapa parut nih, ini campurkan. Kita tutup lagi, rapat. Nah, itu kita kocok lagi sampai benar-benar tercampur. Nah, selesai, udah dia tercampur. Buka, hasilnya gini, mantap. Terima kasih, sekian video tutorial umpan dari saya untuk target ikan patin danau atau liar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Sinup mancing.